Dalam 2 menit ini, kami akan menyajikan hiburan, komedi, berita, dan lainnya. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Selamat datang di channel 2 Minit. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari jendela SMP tanggal 12 Oktober tahun 2021. Joko mengajak Wulan untuk melihat Santi di lokasi syuting iklan. Namun saat di lokasi syuting, sutradara terpesona melihat Wulan dan mengajak Wulan untuk menerima tawaran menjadi bintang iklan. Tanpa pikir panjang, Wulan menerima tawaran tersebut. Pada saat Wulan akan memulai syuting iklan, Wulan harus berpasangan dengan Gino. Wulan merasa tidak enak dengan Joko. Saat melihat tingkah Wulan, Joko selalu mensupport Wulan meskipun bersama Gino. Joko memberikan selamat kepada Wulan, yang sudah menjadi bintang iklan. Bahkan Joko bilang ke Wulan kalau anggap saja saya sebagai fans pertama kamu. Pada saat ini, Joko dan Wulan saling bercanda. Sementara Ria tampak senang temannya menjadi bintang iklan, Ria mengatakan kalau Wulan sangat bagus sekali aktingnya dan pantas menjadi bintang iklan. Namun Gino malah mengatakan kalau dirinya dan punya kemistri yang serasi. Pada saat Gino mengatakan hal tersebut membuat Wulan menjadi kaget, sedangkan Joko saat mendengarkan perkataan Gino hanya bisa tersenyum. Wulan bilang ke papanya kalau Indro bisa dapat masalah saat tinggal di sini. Dirinya yang sudah membuat Buk Nilam meninggal dunia. Pada saat itu Indro mendengar perkataan Wulan. Nah, daripada penasaran, tonton terus sinetron dari jendela SMP pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 di SCTV.